Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengumumkan, bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa tanggal 9 Agustus malam. Listio mengatakan tim khusus tidak menemukan adanya fakta peristiwa saling tembak seperti yang dilaporkan. Verdi diduga menyuruh melakukan pembunuhan dan membuat skenario seolah-olah.